Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di hashtag PDKT Saham di program YouTube at Arswandi. Kali ini saya akan memberikan atau tutorial tentang bagaimana cara pemesanan Initial Public Offering atau biasa disebut IPO PT Winner Nusantara Jaya TBK. Nama kuliahnya WIN. Oke, langkah pertama tentunya teman-teman masuk di PT Bursa Efek Indonesia. Nah, setelah di kondisi seperti ini, teman-teman fokus ke sini, ke PT Bursa Efek Indonesia. Terus, sebentar, saya perbesar. Nanti, teman-teman masuk di Electronic Public Offering, EIPO. Nah, kalau sudah masuk seperti ini, teman-teman silakan di sini bisa dilihat-lihat saham yang mana teman-teman ingin melakukan pembelian IPO. Contohnya yang masih buka di sini, Ebox, Winner, ada Olive. Nanti saya akan membeli saham WIR. Langkah pertama tentunya teman-teman silahkan untuk masuk di sini, login. Silahkan login. Di sini teman-teman silahkan masuk emailnya, passwordnya. Nah, setelah sudah masuk, teman-teman tentunya email dan password ini dibuat pada saat ingin di EIPO juga. Nanti di situ ada caranya kok, gampang. Nah, centang ini saya bukan robot. Setelah itu pilih login. Nah, setelah login seperti ini, silahkan teman-teman pilih perusahaan yang teman-teman ingin beli. Saya contohnya ingin membeli PT Winner Nusantara Jaya TBK. Tentunya teman-teman harus membaca dulu prospektusnya. Di sini harga prodi penawarannya. Di sini ada harga penawarannya 100 per lembar saham, berarti kalau mau beli apa namanya, satu lotnya 10.000 ya kalau nggak salah ya, yang ditawarkan 15.000 lot, sekitar 15 miliar. Berarti klik saja pilih lebih lanjut. Nah, teman-teman silahkan lihat-lihat di sini, baca-baca. Ini adalah salah satu perusahaan konstruksi yang berkantor pusat kalau saya nggak salah di Batam. Nah, itu di Batam. Saham yang ditawarkan totalnya 26,65%, kan 100 berarti dikurangi aja, berarti sekitar 70 lebih persen. Warnanya ada 150 harga express. Oke, di sini waktu book buildingnya harganya itu 100 sampai 140, tapi kesepakatan untuk penawaran umum itu 100.000. Oke, klik saja pesan. Sini setelah kita baca-baca, kita pesan. Nah, setelah kita pesan, silahkan masukkan jumlah nominal yang teman-teman ingin beli. Saya contohnya 10. Itu 100.000, 11, 12, 13, 14, 11. Saya masukin 12 aja ya teman-teman ya. Saya masukin 12. Nah, di sini kan otomatis dia ada totalnya. Di sini ada otomatis dia ada totalnya. WIN Nusantara Jaya kemudian lot 12 lot ya, sedikit-sedikit saja teman-teman. Terus silahkan centang di sini kalau teman-teman pegawai dari PT Winner Nusantara, silahkan centang, saya kan bukan. Jadi saya tidak semuanya aja. Nah, setelah itu klik kirim. Nah, setelah kondisi seperti ini, silahkan lihat harga, pastikan lagi jumlah lot 120 lot. Apakah Anda yakin data yang dimasukkan benar? Ya, tidak bermanfaat karyawan, tidak partisipan menulis kerja. Oke, klik simpan. Nah, nanti akan muncul kode OTP-nya. Kita lihat di HP apakah dia sudah masuk atau belum. Ternyata belum. Kita minta kode OTP. Dia di sini agak loading teman-teman. Agak loading.
Loading, 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 loading. Oh ya teman-teman, penanya, ini kayaknya hari pertama, kayaknya bisa jadi untuk perusahaan ini Winner Nusantara Jaya ini hari pertama kayaknya dia ARA teman-teman, karena sangat menarik sekali perusahaan ini. Perusahaan ini nanti hasil dari IPO ini banyak digunakan untuk ekspansi kantor seperti pembangunan bangunan di Bogor. Terus pokoknya banyak teman-teman. Ini saya sementara searching. Winner Nusantara, Winner Nusantara Building Rencana, sebuah rencana kerja. Dia loading teman-teman. Kayaknya lah video ini akan lama di sini. Rencana kerja winner rencana tahun lalu ya, saya pasti dia oke deh. Teman-teman, kita lihat saya di sini perusahaan Winner Nusantara. Persen. Jadi kan IPO-nya itu kan 100, berarti dikali aja sekitar 100 lagi, itu sekitar 150 miliar dia peroleh. 50 miliar bersama ini dengan WIR juga menawarkan 1 miliar. 5% warren seri akan diberikan secara cuma-cuma dengan ketentuan setiap pemegang 15 saham baru perusahaan jika mengacu pada rencana penawaran upholding yang berlangsung rumah sampai dengan 4 April, perkiraan efektif pada 8 April, perkiraan masa penawaran ini mungkin berita yang lama teman-teman ya, karena ini sudah tanggal 20 April 2022. 70 miliar, adapun pembelian tanah, dia ingin melakukan pembelian tanah jangka waktu lambatnya kuartal 3, 70 miliar pembelian tanah potensi di Kota Madya Batam dengan luas 10 hektar dikembangkan dengan konsep mixed-set. Lalu sebesar 30 miliar hanya berguna untuk pembelian tanah di Kabupaten Bogor seluas 7.000 meter persegi yang akan dikembangkan dengan konsep hunian atau perumahan. Wow. Sementara dana ini perlu diwarman dilaksanakan pembelian saham akan digunakan untuk seluruhnya modal kerja. Jadi kan ada perusahaan warnanya, ada perusahaan. Nih kok nggak belum masuk-masuk ya? Nah ini sudah masuk teman-teman. Silakan, ini kode OTP nya akan dikirimkan di HP teman-teman untuk memastikan bahwa saya betul-betul yang memesan perusahaan ini. Tapi salah, coba 03 07 52 9. Nah ini berhasil teman-teman, pesanan telah berhasil nih, submit, no status, ini saya approve 2 kali. Ini WIR sangat saham fenomenal ya teman-temannya, inilah. Oke, kita lihat di sini, lihat di sini saya resmi sudah melakukan pemesanan IPO PT WIR. Kepanjangan dari WIR adalah Winner Nusantara Jaya TBK, perusahaan bergerak di bidang konstruksi, kantor pusatnya ada di Batam, rencana kerjanya untuk melakukan pembelian tanah, untuk juga pembangunan rumah di Bogor, dan sisanya untuk saham saham serinya itu digunakan untuk modal kerja, untuk
didapat sekitar 150 miliar. Oke, mungkin segitu saja videonya. Jika teman-teman suka video seperti ini, silahkan like, comment, and subscribe. Thank you. Kalau ada pertanyaan, silahkan komen di bawah ini. Oke, see you next video. Bye-bye.